Benarkah Ashanti datangi rumah pencuri tas mewah miliknya bersama polisi? Beberapa waktu lalu, Ashanti baru saja mendapat musibah sebanyak 14 tas mewah dan barang berharga lainnya hilang dicuri orang. Kini muncul kabar bahwa Ashanti nekat mendatangi rumah orang yang telah mencuri barang-barang berharganya tersebut. Bahkan Ashanti juga dikabarkan membawa polisi ke rumah pencuri tersebut. Kabar ini awalnya diunggah oleh kanal YouTube Familiar. Melalui video berjudul, Merinding Ashanti Nekat Datangi Rumah Pencuri Tas Mewah Hingga Bawa Polisi Anang Marah Besar. Dalam video tersebut, narator menjelaskan bahwa Ashanti telah mengetahui pelaku pencurian itu adalah orang yang memiliki akses keluar masuk rumahnya. Ashanti semakin getol mengorek informasi tentang pelaku yang mencuri tasnya itu. Bahkan Ashanti tak segan mendatangi rumah sang pencuri, kata narator dalam video tersebut. Lantas benarkah klaim video tersebut? Faktanya, narator dalam video tersebut hanya membaca artikel milik sosok read.id berjudul Ashanti lemas tahu pelakunya, 4 fakta pencuri tas mewahnya terkuak. Video tersebut juga hanya memberikan potongan video dan foto Ashanti. Tidak ada bukti bahwa istri dari Anang Hermansyah itu mendatangi rumah pelaku pencurian tas mewahnya. Bahkan Ashanti juga belum pernah mengungkap identitas dari pelaku pencurian tas mewahnya tersebut, meskipun ia tahu orang itu memiliki akses keluar masuk rumahnya. Sebelumnya, Ashanti juga sempat meminta tolong teman-temannya untuk menginformasikan bila ada rekannya yang menjual beberapa tas mewahnya. Dia lantas menunjukkan beberapa tas mewahnya yang telah dicuri dalam Instagram Story. Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa informasi Ashanti mendatangi rumah pencuri tas mewahnya sambil membawa polisi tidak benar atau hoaks. Ini termasuk konten dengan koneksi yang salah.